Rapat tersebut dilaksanakan di Restoran K2 di samping Taman Makam Pahlawan Jalan Gatot Subroto Batu 5 Bawah pada hari Sabtu 12 Januari 2019 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut bertemakan pembentukan Sekretariat Bersama Pers Indonesia Provinsi Kepulauan Riau guna menyusun kepanitiaan Sekretariat Bersama. Rapat tersebut membahas dan mengatur langkah strategi atas surat edaran Dewan Pers yang mewajibkan UKW dan verifikasi media, baik secara admin maupun faktual, membentuk tim kecil untuk rencana pelaksanaan kegiatan Sekber dalam audensi dengan seluruh Humas Pemprov Kepri, Kota, Kabupaten Sekepri, dan vertikal lainnya, serta kekerasan terhadap rekan-rekan pekerja pers. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.